Selain golongan darah A, B, O, dan juga resusnya negatif atau positif, ternyata ada sistem golongan darah langka yang baru ditemukan. Disebut golongan darah ER. Ini merupakan golongan darah ke-44 yang pernah dicatat. Studi ini dilakukan oleh para ilmuwan dari University of Bristol dan NHS Blood and Transplant atau NHBST dan telah diterbitkan di jurnal Blood pada 19 September 2022. Sistem golongan darah ER sendiri memiliki 5 versi antigen ER, yakni ERA, ERB, ER3, serta 2 varian baru, ER4 dan ER5. Kelima varian antigen ini terdapat dalam protein piezo-1 yang ditemukan pada permukaan sel darah merah. Para peneliti melakukan studi kasus pada wanita hamil yang kehilangan janinnya karena terjadi komplikasi. Setelah diteliti, wanita itu memiliki golongan darah ER yang sangat langka. Inilah yang mungkin membuat darah bayinya tidak cocok dengan darahnya sendiri. Dalam beberapa kasus, ketidakcocokan antara bayi yang belum lahir dan golongan darah ibu mereka dapat menyebabkan masalah jika sistem kekebalan ibu menjadi peka terhadap antigen asing. Antibodi yang dihasilkan sebagai respon kemudian dapat melewati plasenta yang menyebabkan penyakit hemolitik pada bayi yang belum lahir. Perbedaan dalam kompatibilitas kelompok ER mungkin jarang terjadi, tetapi penelitian diyakini bisa bermanfaat bagi dokter dan perawat untuk mendiagnosa pasien mereka dan mengobatinya.